Daripada bete mendingan aku main game aja deh. Wah, ini apa aku kenapa sih ya? Loh, ini kenapa ini? Loh, tiba-tiba lemot begini loh. Waduh, ini kalau lemot kayak begini, mainannya jadi nggak seru ini loh. Waduh, padahal HP baru loh. Masa udah lemot kayak begini? Ini juga perasaan untuk jaringan internet aku juga bagus. Kenapa ya HP ku lemot begini ya? Wah, berat banget ini buat main game. Aduh, jadi nggak seru kan nih main gamenya. Aduh, bagaimana ini? Nah, pasti kalian pernah dong ngalamin kayak dia. Tiba-tiba HP kalian lemot. Dan kalau buat main game, tiba-tiba nge-lag. Nah, gua punya solusinya nih buat teman-teman semua. Nih, gua kasih tahu ya, ada aplikasi keren banget nih. Yang namanya adalah Nox Cleaner ya. Nox Cleaner ini adalah salah satu aplikasi pembersih terbaik di Android. Oke, sekarang gua akan kasih tahu gimana cara kalian bisa download Nox Cleaner ini. Yang pertama, kalian buka aja di Play Store, lalu ketik Nox Cleaner, lalu kalian langsung install atau download ya. Nah, di Nox Cleaner ini ada namanya fitur pembersih sampah. Jadi Nox Cleaner ini membersihkan sampah yang memperlambat HP kalian. Jadi HP kalian nggak usah khawatir lagi banyak sampahnya, karena Nox Cleaner ini bisa membersihkan sampah secara otomatis ya guys. Nah, abis itu ada fitur antivirusnya ya. Ini gunanya untuk menghapus virus-virus jahat yang ada di HP kalian, dan nantinya akan terdeteksi virus-virusnya dan kalian bisa hapus virus-virus itu ya guys. Abis itu ada fitur mempercepat game. Ini gunanya buat kalian nih yang suka main game nih, supaya kalau kalian main game itu nggak nge-lag. Jadi kalian tinggal pilih gamenya, lalu kalian tinggal mainkan saja gamenya. Abis itu ada fitur pendingin CPU, gunanya untuk menurunkan suhu CPU HP kalian. Gak hanya itu aja ya guys, ada juga nih fitur mempercepat RAM, gunanya untuk mempercepat RAM HP kalian. Terus ada juga nih fitur kunci aplikasi, gunanya untuk mengunci aplikasi yang kalian ingin kunci ya. Oke, banyak banget kan ya guys fitur-fitur di Nox Cleaner. Nah, makanya dari itu ya guys, kalian jangan lupa ya download nih aplikasi keren ini di Play Store ya, gratis ya guys. Dan jangan lupa kasih bintang 5 nya dan ulasan terbaik kalian di Play Store ya guys. Oke, mungkin gitu aja dari gua ya. Dan kita akan saksikan saja seri Rojalinya ya teman-teman semua. Mang, apa sih Jali? Kok kenapa sih ayah nggak didaftarin buat balapan road race? Ayah kan pengen banget bang balapan road race lagi bang. Emangnya lu nggak kapok apa? Ya waktu itu aja lu sampai patah tulang. Iya tapi kan bang, ayah masih pengen banget bang balapan bang. Yah lu, gua kalau ngizinin lu balapan, kalau babe lu tahu, yang ada gue nanti bisa domelin sama babe lo, Jali. Ya, jangan sampai ketahuan lah, bang. Ayolah, bang. Gue ikutan, bang. Ya, elah, nih anak. Kan udah gue bilangin, lo harus fokus ke street racing. Lo kan sekarang jadi pembalap mobil, Jali. Ya, bang. Tapi kan Ayu juga pengen banget, bang. Sekali-kali apa, bang? Dah. Dengerin gue ya, Jali. Ini juga motor udah gua daftarin yang jadi pembalapnya. Jadi lu udah gak bisa nih jadi pembalap buat nih motor. Emangnya siapa sih pembalapnya? Ah elah, kayak jago aja. Si Madun lah. Lah si Madun lagi. Ah Madun kan baru kemarin masuk. Masa dipilih sih bang? Mendingan Aye bang. Aye kan udah berpengalaman bang, daripada si Madun. Ah, nanti tim GRT kalah loh bang. Gue percaya kok si Madun bisa menang. Kenapa bang Jabrit begitu aja percaya sama si Madun? Madunnya anak baru bang. Mendingan air lah bang kemana-mana.
Madun aja kemarin baru balapan sekali tuh yang drag race dia udah menang. Apalagi balapan road race kayak gini. Apalagi kan dia dulunya itu pembalap jalanan. Iya sih bang, itu man ya pengalamannya masih banyakan aib bang. Iya gua tahu. Kalau soal pengalaman banyakan elu. Cuman Madun juga bakatnya juga bagus juga. Harus dikembangkan juga. Lu harus ngalah dong kali-kali. Jali. Ah, ya dah bang. Tapi janji ya bang, kalau ada balapan rotas lagi, ayo ikut ya. Gua gak bisa janji Jali sama lu. Soalnya, kalau gua ketahuan sama babe lu, waduh, bisa berabe nanti urusannya. Lu mau lu, lu nanti kagak boleh balapan lagi lu sama babe lu. Ya, enggak sih bang. Ya udah makanya lu nurut aja sama gue ya. Nanti kalau ada balapan lagi, kalau gue butuh jasa lo, gue baru pakai jasa lo. Iya deh bang, sorry ya bang, kalau ayo egois. Ya udah bang, ayo pulang dulu ya. Eh, Job, nyantai aja lo, mana bantuin juga lo. Mending sini dah, gue kasih kerjaan lo. Apa bos? Udah sini, nih. Ini motor bawa ya ke mobil bak. Kita nanti mau ke akademi. Oke? Okay? Oke, bos. Siap, bos. Ya udah, bos. Kalau gitu, ini motornya gua langsung taikin aja ya, bos, ke mobil baknya. Iya, ya udah lu taikin aja ya. Nanti kalau butuh bantuan lo minta bantuan Alex atau enggak, Mas Joko ya. Oke, siap deh, bos. Ya udah kalau gitu. Gua mau ngeliatin si Willy dulu tuh, dia lagi nyeting mobil balap. Oke. Siap, bos. Oh ya, jangan lupa isi bensin ya, Cup. Iya, bos. Dari kemarin udah isi bensin juga, bos. Iya, iya. Gimana, Will? Mobil udah selesai belum? Mana nih bos pabrik nih? Gue tungguin lama banget. Giliran gue lama dia ngomel-ngomel. Enak banget ya jadi bos. Kerjaannya cuma nyuruh-nyuruh doang. Kapan ya gue naik jabatan? Padahal kerja gue udah bagus banget nih. Kalau gue naik jabatan kan, gue nanti punya anak gua juga. Aduh, perut gua kok lapar ya. Nanti minta beli makanan sama bos jabrik. Mana sih dia nih? Lama banget. Ya udah Will, gitu aja ya Will. Nanti kalau udah mau biar dites aja ya. Oh, siap bos. Ya udah kalau gitu, gua mau ke akademi nih, mau lihat anak-anak latihan. Sama mau nganterin motor itu R3 buat si Madun. Oh iya bos, ya bos, siap bos. Ya udah kalau gitu, wah tinggal dulu ya Will. Wah malah santai-santaian si Ucup. Udut terus. Satu doang bos. Ya udah cepetan yuk. Buruan Cup. Oh iyalah, bos jabrik gak bisa liat orang seneng apa. Bos, ayo lanjutin udut lagi ya bos. Jangan, lagi panasnya di luar nih. Udah. Kacanya tutup aja pakai AC aja. Gue soalnya gerah gua. Yaelah bos, gue baru satu batang tuh bos. Udah nanti gue ganti, tenang aja. Seriusan bos? Iya, slow. Oh ya Cup. Apa bos? Gimana kabar cewek lu? Cewek gue? Yang mana bos? Itu yang pas itu gue ketemu lu di mall itu. Lu masih jadian atau udah putus sekarang?
Oh, gara-gara lu bos, gue putus sama dia bos. Padahal kan dia ceweknya tajir bos. Lagian sih lu, minta ganti pacarmu lu, lu. Ya abisnya dia kaya sih bos, mau gimana lagi? Bos, ini kan seminggu lagi kita mau kejuaraan ratus nih bos. Itu motor Satrianya gimana bos yang di bengkel? Lagi dikerjain Lek sama Mas Joko sama Alex sama yang lain-lainnya. Ya tunggu aja lah, mungkin 2 atau 3 hari lagi motornya udah bisa dipakai. Itu kemarin ini ya, overheat ya katanya? Iya bos, overheat bos. Pas itu dipakai sama si Randy bos. Tiba-tiba overheat bos pas dia mau masuk pit bos. Oh gitu. Oh ya, ini anak-anak udah pada latihan belum nih? Udah bos, tadi udah latihan sih sama si Gary. Ah, terus ini si Gary-nya mana nih? Itu bos, lagi nyoba motor Matic yang tadi abis gue setting. Oh gitu. Eh, ini untuk bocoran ini, anak-anak nih kira-kira udah tahu belum nih yang bakal pakai motor Satria ini buat road race? Belum sih bos, belum pada tahu. Oke, semuanya kumpul sini. Oke, anak-anak semua, terima kasih banget untuk hari ini kalian sudah berkumpul dan juga tadi sudah latihan ya sama si Gary. Oke, jadi hari ini kita akan menentukan ya siapa yang nantinya akan menjadi rider dari motor Satria ya, yang akan kita pakai di kejuaraan road race tingkat nasional ini. Oke, jadi kalian berempat nantinya akan beradu kebolehan ya. Jadi kalian akan saya ambil siapa yang paling cepat di latihan kali ini. Nanti kalau yang cepat, dia akan menjadi pembalap road race di tim GRT nantinya. Oke, gimana? Kalian semua pada siap kan? Wah, boleh juga nih settingan si bule. Waduh, Bang Jabrik udah ada ternyata. Kayaknya pada lagi briefing nih. Don, cobain motornya Don. Itu settingan dari gua tuh Don. Nanti kalau spam gak enak, bilang lagi ya Don ke gua Don. Oh, oke Pak, siap Pak. Baik nih settingannya si Pak Jabrik. Semoga aja enak. Gua kebiasaan bawa motor renteng, bawa motor yang agak berat gini, kayaknya gua agak kagok deh. Kayaknya emang gua harus banyak-banyak latihan nih. Oke guys, kita jeda dulu sebentar ya untuk video kali ini. Nah, jadi di sini kita akan ada 4 warga YouTube ya yang berkesempatan untuk bisa masuk dalam video kali ini. Oke, jadi ini nanti keempat warga YouTube ini akan merebutkan satu posisi rider Satria ya, untuk menjadi rider Satria atau pembalap motor Satria di kejuaraan road race kali ini. Oke, jadi kalau kalian penasaran apakah nama kalian masuk atau enggak, kalian nonton aja ya sampai habis ya apakah nama kalian masuk atau enggak. Ya udah kalau gitu kita langsung aja lihat ya.
Oke guys, tadi kita sudah menyaksikan episode ke-8 dari serial Rojali. Jadi buat kalian yang mungkin namanya belum ada ya, jangan berkecil hati. Dan mungkin nanti kita akan mengadain juga untuk karakter-karakter buat kalian semua ya nantinya mungkin. Oke, untuk video kali ini mungkin sampai di sini aja ya guys. Dan jika kalian masih kepo dengan episode-episode selanjutnya, jangan lupa ditonton terus serial Rojali season kedua hanya di channel Whiskey Land. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.